Nah, ini dia teman-teman, cirengnya sudah jadi. Assalamualaikum sahabat YouTube. Kali ini saya membuat cireng. Apa saja bahan-bahannya? Yuk kita simak terus videonya, jangan skip-skip ya. Nah, di sini ada 200 gram tepung tapioka yang sudah saya campurkan dengan daun bawang beserta bawang putih 3 siung ya. Kemudian ini ada bumbunya. Kaldu ayam bubuk. Saya kasih lada merica, kalau teman-teman nggak suka nggak apa-apa. Ini sedikit garam. Terus ini 1 sendok tepung tapioka. Kemudian 200 ml air. Nah, ini udah kita siapkan, kita masukkan bahan yang ini ya. Kita masukkan ke sini jadi satu. Lelehkan tepung 1 sendok ini bersama 200 ml air ya, sampai mendidih dan mengental gitu. Nah, kemudian adonnya kita udah aduk tadi, kita campurkan jadi dia seperti ini. Sekarang kita mau pipihkan ya, lalu kemudian digoreng dia seperti ini. Kemudian kita pipihkan seperti ini ya teman-teman. Pastikan tangannya teman-teman udah bersih. Ini dia, jadi kita siap mau menggoreng ya. Sekarang siap mau kita goreng cirengnya ya. Nah, ini dia teman-teman, cirengnya sudah jadi. Oke, sekian dulu video saya untuk hari ini. Terima kasih buat yang sudah menonton. Bagi yang belum subscribe, silakan subscribe. Dan bagi yang sudah subscribe, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah wal ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video, bye-bye.